Yang berhormat Pokosena dan Indra Mahkota datangnya mengenai syarikat AIS mendapat insentif cukai dan bentuk allowance model dipercepatkan kerana pemasangan kamera AIS. Untuk maklumat yang berhormat, syarikat pengendali AIS tidak layak menerima insentif allowance model dipercepatkan seperti yang dinyatakan oleh YB kerana aktiviti kawalan keselamatan jalan raya bukannya salah satu aktiviti yang digalakkan seperti ICT, MSC Industrial Strategic atau untuk koridor. Yang Umat, Yang Umat kata saya tak sempat tadi. Yang Umat kata mereka tidak menerima apa-apa pengecualian. Kalau mereka memohon, mohon kita tak. Itu yang saya tanya, adakah jika mohon, kalau saya baru bagi jawapan yang berhormat.